kita goes ke Senayan. Lu lihat tuh, niat kan dia sampai beli baru sepeda baru. Oke, okay. Come on, come, come. Morning. J. 2000 years later. Wake up. Ya, ayo bangun dong cantik. Bangun cantik. Morning. Morning. Ini namanya good morning. 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 Kaget gua kira bakalan. Enggak kok, Jay, tenang, enggak ada yang gerada geruduk di sini. Bangunnya juga smooth kan? Ini kan siap-siap kamar mandi. Oke guys, dia mau siap-siap dulu guys. Cari baju dulu. Ayo cari baju, keribetan dia. Nah, aku bangunin dulu. Salah lejing olahraga. Iya. Aja. Buat olahraga tau gak, Cong? Iya, tau bahannya. Udah nih, megang maketa dulu. Kita ada dua gitu. Jaketnya warna orange. Jaket olahraga. Kamu kayak bisanya nemu sendiri deh. Ini kan aku suruh ini ya. Disitu, Gi. Disitu. Sabar, gak boleh emosi, bangun pagi. Kalau pagi bangun begitu emang. Gak boleh emosi. Enggak, ini mah nyarinya pake mulut. Soalnya ini ditaruh di sini. Ini tolong nih, tolong dibuang kenangan ini. Pakai baju. Pakai kaos aja hitam, terus baru pakai jaket. Jangan langsung pakai jaket, Cong, panas. Lu tahu kan matahari. Lu jangan sok ngandalian. Ini bukan di Jepang ya. Nah, bagus. Bawa salingan enggak? Enggak usah kan. Ngapain? Kan besok. Guys, aku mandi dulu. Oke, kita tunggu dia. 3 menit aja. A few moments later. Morning guys, kita mau sepedaan. Tapi suara apa? Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Kasih tahu deh, yang anjing sepeda gue. Ya kasih tahu dong, lu kan baru pada beli nih. Langsung jam berapa belinya? Tadi semalam karena kebeeman yang hakiki. Jadi kita langsung beli sepeda. Saya biasa kalau misalnya orang kaya gitu BM langsung beli, ya kan? Nah. Jadi gak mikir-mikir lagi. Masa banyak bacot, aku beli. Langsung beli, gak usah banyak bacot nih. Gue mana sih? Oh itu ya. Beli 1, 2, 3. Karena kan
gue, Andre, Egi, Mail, kalau Mail itu punya Andre tuh. Kok ini bisa sama sih warnanya? Oh enggak, ini putih, ini abu-abu hitam. Tapi gue ntar mau coba yang enakan mana ya. Yoi, jadi enak sepeda, ini kayaknya enak dibanding yang ini. Guys, kalian pasti nyesel deh kalau misalnya kalian gak ke FX Sudirman. FX Senayan. Gue nyawa gue mau pulih dulu ya. Jangan ngomongin Kang Aceh ya. Guys, jadi aku mau unboxing sepeda baru aku. Nih, masih ada gini-giniannya nih. Tuh, perdana guys, aku perawanin. Kita pakai buat naik sepeda. Karena lagi hits banget nih anak-anak sepeda. Lakukan yang produktif. Yang positif. Ya, yang produktif, yang positif. Tuh. Keren kan warnanya? Menunjukkan gua banget enggak? Itu juga ada Maximus tuh. Maximus abis-abisannya maksudnya. Betul, betul, ya kan? Betul. Benar kan? Duh, langsung bareng taman di Garda main. Bentar lagi patah kayaknya. Aduh guys, akhirnya punya sepeda balu. Gak apa-apa gak ada pacar, yang penting punyanya sepeda balu. Udah nih, keren kan? Kita setting dulu guys. Muat dong. Emang harga itu nggak bohong. Nggak bohong. Dah. Ketinggian turunin dulu. Ini ketinggian nggak sih? Nggak ya? Pas. Nggak, itu pas sama lu. Ini pas. Iya. Nah udah. Let's go. Let's go guys. Kita mencari kegiatan pohon putri pagi-pagi. Pohon putri itu hamil ya? Enggak lah. Akhirnya Andre ada teman sepedaan. Yoi. Kan dia nyari teman sepedaan terus. Let's go, kita goes ke Senayan. Senayan dulu. Aku kayak sekolah ya pakai sepeda. Belum tuh pakai sepeda itu sepeda pasar. Iya. Yang warna pink. Ha ha ha.
udah capek juga hatinya. Capek, Cong. Udah capek ngejalanin hidup, mikirin cinta-cinta yang kayak tit. Abang lelah, Dek. Hello, motherfucker. Iya, coba. Berapa, Pak? 5.000. Berapa, Pak? Yang ini tuh. Cuma satu. Ambil aja dua. Nol. 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 Aja. Tarik situ aja tuh. Kamu punya gua enggak ada cuma. Jauh-jauh. Gua putih loh, minum itu yang dalam kan, Pak. Pil pil. Ah, ada lagi kan tuh. Beda juga. Barang ini apa? Mau barang? Boleh. Ayo. Ayo dong. Kita sepedaan guys, cari kegiatan positif. Jangan sadar ya.
Gak ada yang ingetin, sayang minum sayang ah. Sayang capek gak anjing. Hampir banget sih hati gue, goblok ah. Males banget mau sepedaan aja mau ini deh. Eh tapi gue udah bisa move on ya, gak usah GR. Pow. Oh! Sama orangnya sih lupa, tapi sama kenangannya doang. Gidil. Wadaw. Bukannya Mayo ya? Anjing. Hah? Eh, lu dari mana aja lu anjing lu? Baru ketemu. Ayo. Say you wish. Guys, dari Ciledug ke Plaza Indonesia. Niatnya sepeda, tapi tetap perut harus diutamakan guys. Nanti kalau aku pingsan, kalian nggak bisa ngeliat vlog aku siapa yang ngomong. Bener kan? Tetap harus makan mie ayam. Mampus gak tuh pagi-pagi makan mie ayam. Langsung ditabrak mie ayam. Mie ayam langsung, udah kagak pakai roti-roti sandwich lagi dah hidup gua. Kan guys, isi bensin, abis ini kita mau ke Kotu ya. Kota Tua. Jangan dia dulu-dulu kan diajarin Toto manja, kali ini gak usah, harus strong. Ayah! Ayah! Tad guys, kita aja makan ngempet tuh guys di bawah guys. Iyalah. Gak boleh berlaku say. Karena harta lu gak dibawa mati. Ya Allah, jong. Lagi kalau makan gitu enggak sumpah. Mak, aku di jual. Gemeter ya? Gemeter guys, ya guys, enggak apa-apa santai aja. Masih capek banget. Sabar. Ayo lagi, kita lanjut. Ayo. Hati-hati ya. Udah mau gue bareng. Tergantung ntar aja. Udah kondisinya. Apa? Jail. 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 Makasih ya Jail. Udah mau gue bareng sama Jeje. Ayo. Karena sebenarnya. Yuk berdiri ini ya, berdiri ini. Thank you.
sepedaannya pagi-pagi. Ini mendadak banget karena sepedanya semua baru dibeli tadi malam dan baru di unboxing tadi pagi. Jadi kita tuh total kilometernya dari rumah aku di daerah Ciledug sampai Kota Tua sekitar 28 km tuh guys, gila. Kayaknya langsung kurus, tapi makannya ayam gimana dong? Oke ya guys, ikutin terus, support terus JJ Story karena JJ Story akan memberikan konten-konten yang membuat kalian terhibur, oke? Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye!